graffiti kali ini gue akan main Of Kings and Men. Ini game baru, jadi belum full release, masih ada beberapa fitur yang belum di apply. Contohnya di Epic, ini kita bisa mapnya Of Kings and Men. Kita bisa bangun kerajaan, kita bisa berperang, kita bisa join faction sama orang lain. Tapi ini mainnya harus berperang. Jadi untuk sementara kita hanya bisa berperang kerajaan. Contohnya ini, gua akan main untuk ningkatin level biar 6 hari lagi pas di Epic udah dirilis level main gua, ya akan bagus, jadi biar makin enak buat main multiplayer. Oke, kita udah mau masuk. Oke, grafiknya cukup bagus untuk early access, dan nggak banyak bug, crash atau apa. Ya ada sih, tapi nggak sering itu. Belum udah mati aja. Untuk sementara gamenya masih perang gini aja sampai 6 hari ke depan, sampai di Epic release. Jadi orang-orang yang udah beli game ini, ya mainnya sementara ini ya cuma untuk ningkatin levelnya aja sama memperbagus equipment akan dipakai pas dia bikin rilis. Agak susah sih main sebenarnya. Ayo. Tiga dapat tiga langsung, lumayan. Mundur dulu. Naik dulu. Sekarang kita harus nyerang bendera yang dijaga oleh musuh. Satu server bisa sampai 200 orang dan ini multiplayer banyak banget. Game jenis kayak gini nih mirip Moon and Blade. Jadi ya kalau udah pernah main Moon and Blade pasti juga. Ya,
ketika sesi menyerang bendera lama, ketika kita mati kita spawn lagi. Untuk seperti yang tadi yang pertama, pas masih rebutan bendera, itu kita masih bisa respon. Ketika mati kita masih bisa respon lagi, kita masih bisa perang terusan. Untuk yang sesi ini, ketika mati kita harus nunggu, kita cuma bisa lihat. Oh, menang ini, menang, tim merah menang. Okay, respawn lagi. Sekali main, sesinya akan main lama, bisa sampai setengah jam. Susah gampang sebenarnya, karena ya gitu, nggak begitu lincah, apalagi kalau masih level-level bawah. Ketika kita naik level, kita akan dapat poin, jadi kita bisa upgrade atribut kita. Ada power, ada health, ada speed, ada attack speed. Kita bisa pilih kita spend. Ini lincah banget orang. Teman sendiri saya, ya langsung habis. Ada yang mati jatuh dari atas itu. Wah, payah nih. Topnya nih belum mati, udah langsung habis. Gimana mau perang?
dapat satu. Langsung dua. Dapat lagi. Ya. Jenis permainan kayak gini mirip-mirip si Valry juga, temanya medieval war, tapi ini gerakannya masih luasan si Valry kalau menurut gua sih. Ya maklum masih early access, jadi gamenya masih akan terus berkembang lagi. Kita dapat 1000 experience dari perang tadi. Sampai sini dulu. Gua akan tetap upload video-video tentang Of Kings and Men lagi. Untuk video-video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen di bawah. Okay, guys. Cheers.